Masih di Fakta 62, berbagi kebaikan nyatanya diajarkan oleh semua agama. Seperti tugas mulia yang dilakukan oleh seorang biarawati di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ia tergerak untuk berikan perlindungan bagi para korban KDRT hingga kekerasan seksual untuk pulih dan kembali jalani hidup lebih baik. Cerita ini kami rangkum dalam Fakta Baik. Menjadi wilayah mayoritas beragama Katolik di Indonesia Timur dengan total umat mencapai 77,76% dari penduduknya. Membuat Labuan Bajo dengan mudah menjumpai biarawati dari berbagai kongregasi yang abdikan dirinya di wilayah ini. Salah satunya suster dari kongregasi SSPS atau para suster Abdi Roh Kudus. Jika menilik lebih dalam lagi kehidupan para suster, nyatanya, karya mereka tak hanya kegiatan gerejawi saja, namun juga ikut ambil bagian untuk meredam keresahan para warga di sekitarnya. Salah satunya Suster Frederika Tangguhana. Dengan hati mulia, ia jadi pengayom jiwa penyambung asa. Tak hanya abdikan hidup mereka untuk Tuhan, namun faktanya para biarawati yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini juga mengabdikan hidup mereka untuk membantu wanita dan juga anak-anak korban kekerasan di Labuan Bajo dan juga sekitarnya. Tumbuhkan asa bahwa masa depan mereka sungguh masih ada dan tak terhentikan ketika celaka menimpa. Seperti rumah singgah Santa Teresia, rumah aman bagi para penyintas kekerasan di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, dan sekitarnya ini. Berikan penyuluhan dan pendampingan bagi korban KDRT, kekerasan seksual hingga tindak pidana perdagangan orang. Sediakan ruang aman, pendampingan psikis hingga hukum diberikan untuk pulihkan jiwa dan raga demi bisa lanjutkan hidupnya kembali. Kini, rumah ini dihuni sekitar 14 anak usia balita hingga remaja dan 4 wanita dewasa. Jadi keluarga baru di sini, mereka berbagi cerita guna sembuhkan batin yang terluka. Salah satu caranya dengan saling mendoakan, saling sayang, dan saling bantu untuk bertumbuh baik secara iman pun juga keterampilan. Selain memberikan dukungan psikis dan juga hukum, tentunya para suster yang ada di sini juga memberikan keterampilan buat adik-adik yang ada di sini. Salah satunya adalah membuat gelang dan juga rosario. Ini adalah salah satu alat peribadatan umat Katolik. Mencoba lagi, hapuskan memori hingga trauma. Karena nyatanya hidup mereka masih berharga untuk mengejar mimpi. Memang mereka pertama kan harus sekolah, selain mereka berada di sini pendampingan karena kasus, tapi juga yang paling utama adalah pendidikan. Jadi kalau mereka pulang rumah kan tidak ada pekerjaan lain, jadi kami mengisi waktu untuk buat rosario bagi yang Katolik. Juga motivasi anak-anak, oh ternyata kalau kita buat sesuatu, walaupun itu kecil, oh bisa menghasilkan sesuatu. Dan harapannya nanti mereka itu akan menjadi anak yang punya motivasi, inovatif terhadap sesuatu yang ada di sekitar mereka dan saya pikir membantu untuk masa depan bisa berusaha sendiri. Kebanyakan yang datang mereka terhimpit ekonomi yang sulit, juga tak miliki pendidikan yang tinggi. Hal inilah yang jadi alasan mereka saat berkunjung. Sekuat tenaga mencoba merubah keadaan, wanita yang akrab disapa Suster Rita ini berikan pelatihan pula bagi wanita dewasa. Harapannya bisa jadi lebih mandiri, tak bergantung pada orang lain dan dapat menjalani kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya.
Jadi suster ini salah satu hasilnya ya. Jadi para ibu-ibu yang ada di sini diajari menjahit dan nggak kalah bagus sama penjahit profesional ya suster ya. Kalau ini bikinan ibu-ibu di shelter atau juga ibu-ibu di luar shelter sih suster? Iya mbak. Jadi kami memang tujuan sebenarnya adanya BLK ini untuk pemberdayaan bagi ibu-ibu yang menjadi korban kekerasan. Karena kami berpikir ibu-ibu setelah kami mereka mengalami pendampingan di rumah ini, jadi kami mau kalau mereka pun keluar dari sini mereka itu mandiri, artinya punya keterampilan. Ini adalah cara kami untuk mencegah dia menjadi korban lagi dan dia udah mampu mandiri dengan keterampilan dia punya, artinya dia bisa buat menjahit lagi sesudah keluar dari sini. Jadi memang juga pemberdayaan ini dalam perjalanan kami berpikir kita itu harus melakukan sebuah pencegahan masalah ekonomi, kadang itu berdampak pada masalah kekerasan dalam rumah tangga gitu. Sendiri-sendiri. Dibawa dari tempat asalnya ke rumah singgah ini jadi pilihan karena diskriminasi bagi para korban justru masih nyata adanya. Masih terpapar patriarki yang kental membuat posisi wanita yang alami kekerasan sungguh belum dibela. Bahkan dari orang terdekatnya pun juga tak simpati. Suster, sebenarnya kalau di Labuan Bajo, keadaan dari kekerasan seksual, KDRT itu seperti apa sih? Oke, baik Kak. Jadi memang di Manggarai Barat ya, tingkat kekerasan seksual dan KDRT cukup tinggi. Dan itu yang membuat kami juga di rumah pelayanan prihatin dengan hal ini. Kami sendiri tidak pernah melakukan penelitian sebab akibat, tapi yang kami tahu ini bisa jadi disebabkan oleh budaya patriarki yang tidak memposisikan perempuan dan laki itu seimbang, sehingga kekerasan ini kok tidak menurun tapi semakin setiap tahun itu justru meningkat angka kekerasan seksual dan KDRT. Tapi yang lebih tinggi itu justru kekerasan seksual terhadap anak remaja pada umumnya, Pak. Jadi memang ini adalah masalah urgen, masalah bersama yang perlu kerjasama dari baik dari pihak adat, dari pemerintah, LSM maupun pemerintah terhadap masalah ini. Kalau diskriminasi apakah masih ada, Suster? Sangat. Jadi diskriminasi terhadap korban tuh tinggi sekali. Jadi seperti yang saya bilang, kalau ada kasus kekerasan terhadap perempuan lebih cenderung didiamkan karena dianggap masalah ini kalau dibuka itu adalah aib bagi keluarga. Nah, di sini kami melihat bahwa memang perempuan itu tidak diperhitungkan posisinya sehingga dianggap aib. Lalu penyelesaian secara adat itu adalah penyelesaian yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adat. Tapi sebenarnya justru itu akibat dari penyelesaian secara adat menggunungnya masalah kekerasan di Manggarai. Karena apa? Efek jera terhadap pelaku itu tidak ada. Suster asal Sumba ini sudah melewati banyak tahapan sejak 2008 silam hingga akhirnya resmi menjadi anggota Kaul Kekal Gereja di tahun 2020. Total 13 tahun ia dibina sebagai calon suster, meski tak miliki latar belakang dari bidang psikologi. Namun dengan pengalaman itulah ia jadikan dasar dalam memahami kondisi para korban kekerasan yang datang padanya. Dilandasi iman dan ajaran Katolik, tak persempit ruang bagi rumah singgah ini menerima mereka. Bahkan yang tak beragama Katolik terus didukung pula untuk tetap jalankan ajaran agama mereka. Kongregasi SPSS tempatnya bernaung yang terpusat di Roma juga sangat mendukung pelayanannya ini. SPSS yang berfokus pada bidang pendidikan dan pastoral sejalan dengan apa yang dikaryakan Suster Rita saat ini. Sebagai orang Kristen, secara sebagai orang Katolik ya, bahwa hukum dalam gereja Katolik itu adalah hukum cinta kasih. Dan itu penjabarannya banyak gitu, termasuk dalam pelayanan ini adalah pelayanan kasih gitu, dan ini adalah misinya Tuhan. Dan kebetulan kami di sini berkomitmen dalam visi misi kami bahwa kita harus mengembalikan citra Allah yang sudah dirusakkan. Jadi siapapun yang datang yang menjadi korban, jadi tidak ada sekat agama. Jadi semua agama, lapisan apapun, dari suku apapun, kita terima, karena memang rumah ini ada rumahnya kaum perempuan dan anak. Saya punya mimpi untuk kedepannya gitu, mengharapkan penghuninya makin berkurang. Dalam artian kejahatan itu semakin berkurang gitu.
Nah, kan sayang sekali kalau semakin banyak saja anak muda yang datang di rumah ini, berarti memang kejahatannya belum bisa ditaklukkan atau belum bisa ditangani gitu. Jadi memang butuh kerjasama pemerintah, masyarakat, gitu, keluarga, budaya, itu butuh kerjasama untuk bagaimana kita mencegah dan memberantas kasus kekerasan seksual, KDRT, trafficking, atau kasus lainnya. Sehingga rumah aman ini tidak dipenuhi terus setiap tahun, tidak pernah kosong gitu, selalu ada. Terancam tak bisa lanjutkan sekolah karena tak lagi punya biaya, ia justru sempat alami pemerkosaan dari oknum polisi yang janjikan beasiswa kepadanya. Awalnya sih masih pelan-pelan ya, akrab dan adik-adik, kata suster, akrab aja sedikit pelan-pelan gitu. Adik-adik juga bisa ngerti pertamanya. Akhirnya lama-lama rasa nyaman, suster bisa imbangin gitu. Dari mana yang kecil, mana yang dewasa, jadi dia bisa atur gitu. Adik-adik juga tidak terlalu banyak tanya, jadi aman gitu, hanya sebatas adik dan kakak, tidak perlu tahu identitas gitu, kenapa bisa masuk di sini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih, suster telah menerima saya di rumah ini dan anggap saya sebagai keluarganya mereka. Terus, saya ucapkan terima kasih, mereka sudah memberi yang terbaik buat saya di saat saya masih dalam keadaan trauma atau masih takut untuk bertemu dan orang, mereka bisa kasih perasaan, bisa bilang gini, percaya diri saja, intinya kau sudah dalam keadaan aman, tidak ada lagi yang bisa ganggu kau lagi gitu. Terus mereka dukung saya untuk sekolah kembali, mereka kasih dukungan, semangat buat saya itu bisa berkomunikasi dengan teman-teman baru. Tingkat kekerasan yang ada di negeri ini harus jadi perhatian bersama agar tak ada lagi kasus dan korban yang menanggung derita. Bukan aib, korban yang didominasi wanita perlu perlindungan dari berbagai pihak, terkhusus mereka yang berada di sekitarnya. Jadi bagaimanapun juga bentuk diskriminasi terhadap korban kekerasan harus dihilangkan. Dan semangat inilah yang terus diupayakan suster-suster yang ada di sini supaya ke depan para korban kekerasan tidak lagi harus menanggung beban dari orang di sekitarnya. Lintas suku, lintas agama, siapa saja boleh melanjutkan hidup mereka. Maria Natasha, Adnan Adi, berbagi fakta baik. Hey, suster.